nama Joyce Kalista, seorang disc jockey dan mantan model majalah dewasa, diduga terjerat kasus narkoba dan diamankan Polres Metro Jakarta Selatan. Sosok Joyce yang dikenal kerap berpenampilan seksi itu memiliki nama asli Anissa Khoirunnisa. Perempuan kelahiran Bogor 3 Oktober 1999 ini kabarnya diamankan saat akan tampil di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, Rabu 29 Juni 2022. Joyce mengawali karir di dunia model pada 2017, kemudian beralih profesi sebagai disc jockey dengan ciri khas pakaian seksi. Salah satu prestasi yang diraih saat berkarir sebagai model, Joyce didaulat sebagai Miss Hin Jogja 2017. Joyce dalam profil Instagram miliknya menyebut, masuk dalam daftar 37 DJ Top Asia 2021. Pahit getir di dunia malam diakui Joyce kerap dialami, mulai dari pelecehan hingga tawaran untuk menjadi teman tidur. Dalam obrolan di YouTube Nikita Mirzani, model seksi 23 tahun ini mengakui kenakalannya di masa dulu, salah satunya soal narkoba. Belakangan wajah Joyce kerap warawiri dalam YouTube beberapa akun konten kreator, dan kerap menceritakan masa kelamnya sebagai DJ dengan image seksi. Kini Joyce diamankan kepolisian. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Ahmad Akbar, memastikan hingga kini timnya masih mendalami lebih jauh penggunaan narkoba yang menjerat DJ tersebut.